Etna ya. Etna, aku kayaknya baru kali ini interaksi secara langsung ya di stream ya teman-teman ya. Iya, benar. Iya, iya pertama kali. Dan aku selama pas tadi lagi nyiapin, terus kan kita kan ngumpul dulu kan, terus sambil nunggu Etna ini banyak bikin suara-suara aneh ya. Suara-suara aneh apa? Kamu jangan bilang aneh, jangan kayak gitu dong. Wah sayang banget kalian nggak dengar suara anehnya Etna di belakang panggung tadi. Guys, dengarkan Etna guys. Doa orang yang difitnah akan dijamah. Eh beneran loh? Hah, harusnya aku rekam tadi nih. Bisa aku jual nggak sih? Dijual suara jadi Etna. Voice pack. Tapi kalau laku ya bolehlah sharing profit kita. Guys, maksud aku kan ini kayak biar mencairkan suasana emang gitu. Jadi aku kayak bikin BGM gitu loh, kayak waduh, BGM. Masa iya, emang ya. Kamu kalau lagi berak jangan sambil nunggu di Discord, Etna. Wah, kasihan loh kamu anak orang. Dibully parah emang Nia ya. Lucu sih kayaknya ini anak kayak ada jiwa-jiwa bocilnya, lucu juga. Terus aku ada lihat klipnya. Ada lihat klipnya ya. Aduh mampus. Mampus aku deg-degan kalau ngomongin klipnya Etna nih. Apa nih? Biasanya ya aku kadang walaupun enggak nonton stream VTuber, kadang beberapa klipnya kan muncul kan ya. Jadi aku nontonin kayak wah, apa ini? Ternyata banyak orang bilang aku enggak bisa Pancasila, tapi orang di sebelah aku ini peta Indonesia aja. Seperti oh iya? Ada di Indonesia ada namanya NTR kan. Emang bener ada, soalnya Selena tuh cuma ada yang timur sama barat. Nusa Tenggara Raya, ada Nusa Tenggara Raya emang. Ada Etna. Wah, mana nih kok ngilang nih? Waduh hilang cuy. Gimana ya? Guys, Etna hafal Pancasila guys. Ya, sila satu apa sila satu? Ketuhanan yang Maha Esa. Sila empat. Jawab itu Nia. Kok aku langsung diemparin? Kalau segitu aku satu juga mau ya.